Wow, ini lampunya masih cantik, men ya. Di sini ada kandang burung juga, teman-teman ya. Bebek ya. Wow. Oke, ini mungkin si pemiliknya lupa bawa atau gimana ya, teman-teman. Tempat modulnya luas pisan asli. Oke, teman-teman ya, kita menemukan salah satu rumah pinggir jalan yang sudah terbengkalai. Sini ya teman-teman ya. Wow. Dan ada salah satu lampu juga. Nah, ini karena yang punya orang kaya juga ya teman-teman ya. Kita akan masuk ya. Mudah-mudahan bisa. Wow. Tong yo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan tutup dulu pintunya ya. Biar agak sedikit horor, men. Wow. Ini lampunya masih cantik, men ya. Wow. Dan ada salah satu foto dari si pemilik rumah ini ya, teman-teman ya. Jadi pas saya lewat sini nih, teman-teman ya, saya menemukan rumah ini terbengkalai, tertutup begitu saja ya. Kita akan coba explore ke bagian sininya ya teman-teman ya. Wow. Dan di sini ada kandang burung juga teman-teman ya. Ada kandang burung juga. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Entah kenapa ya. Entah kenapa si pemiliknya itu harus meninggalkan rumah ini nih teman-teman ya. Saya belum tahu info apa-apa dari. Dan ada hiasan juga nih men ya. Dan ini juga bebek ya. Hiasan bebek seperti itu ya. Oke, kita akan ke sebelah sini nih teman-teman ya. Halo, assalamualaikum. Ini asli ruangan, bangunannya enak pisan ya, nyaman banget gitu ya. Oke, ini Gina dan ada gantungan kunci juga dan ada jam juga ya. Wow. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Ini seperti kamar mandi nih men ya. Kamar mandi. Wow, mewah banget ya. Sepertinya yang punyanya itu memang tajir banget. Dan wow, men, ini emas men, asli ini emas men. Wow. Oke, ini mungkin si pemiliknya lupa bawa atau gimana ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri nih, ini emas asli loh, ini emas asli, sumpah. Oke, nanti saya coba akan simpen ya di sebelah sini nih. Oke, saya tidak mau ngambilnya ya, tak barangkali memang si pemiliknya itu lupa naruh atau gimana ya. Wow. Oke, kalau saya takutnya nih ada orang yang gak bertanggung jawab yang tiba-tiba masuk ke tempat ini ya teman-teman ya, terus ngambil si emas itu ya teman-teman ya. Oke. Wow. Ini seperti rumah bos aja ya teman-teman ya. Dan ini ada salah satu album VCD, album musik juga ya teman-teman ya. Wow. Oke, di sini adalah kabinnya, dapurnya, dan mewah sekali ya teman-teman ya. Wow, ini ada hiasan dinding juga. Wow, ini seperti apa ya, seperti hiasan. Oh, ini ada lampunya juga dan ada hiasan ya. Wow, kenapa ya rumah ini terbengkalai kan ya. Jadi posisi rumah ini berada di, sebentar teman-teman, tempat modulnya luas pisan asli. Wow, assalamualaikum.
Soalnya awalnya berdilai solihin. Oke. Oke, jadi tempat. Wow. Ini ada salah satu box musik juga yang ditinggalkan oleh pemiliknya ya. Dan kita coba ke bagian sini. Ini ada hiasan juga ya. Dan ini kamar dari si pemiliknya itu ya. Dan ada lemari juga. Wow. Ini mewah sekali. Ada magic room dalam kamar ini ya teman-teman ya. Dan sudah tidak terpakai lagi ya. Oke. Wow. Mantap jiwa. Dan wow. Oke. Wow. Tadi saya menemukan ada emas di kamar mandi ya teman-teman ya. Wow. Ini kenapa ya rumah ini tidak dikunci? Pertengahan tuangan lagi ya. Ini sebenarnya rumah siapa ya? Saya tidak tahu ya. Pasti mudah-mudahan tidak ada orang yang, maksudnya orang yang jahat yang masuk ke rumah ini buat menjarah rumah ini teman-teman. Karena ini perlengkapannya itu apa, alat-alatnya itu mewah banget ya teman-teman ya. Wow. Oke, saya tidak mau berlama-lama lagi. Saya juga harus melanjutkan perjalanan juga ya teman-teman ya. Oke, bagi kalian yang baru gabung jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bagi kalian yang sudah gabung, semoga rezekinya ditambahkan. Saya Abdul Sudiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wow, tong yo.